Oleh satu bintang Cynthia Stabel, Kokomas M. Nur, Simpang Limun, Sumatera Utara. Terima kasih untuk Bapak Haji Indra Piliang. Dua, Hanania Stabel Pekanbaru dengan owner Erma Yuni, pemilik kuda pacu Al-Harith Hanania, Laksmana Rokan, dan Permata Rokan. Terima kasih untuk Ibu Erma Yuni. Tiga, Devri 347 Stabel dan 5 Pelaminan menyewakan berbagai macam tipe pelaminan Payakumbuh, Sumatera Barat. Terima kasih untuk Om Rahmat Febri. Empat, Fakira Stabel Sanjay Anini, peternakan dan jual beli kuda sesuai kebutuhan Anda. Dan pusat oleh-oleh makanan ciri khas Ranah Minang. Terima kasih untuk Om Dion Farel. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung channel YouTube Tapal Kuda 69. Yuk kita saksikan tayangannya. Ya, untuk race selanjutnya, race 8, diikuti 6 ekor kuda terbaik untuk kelas AB 3 tahun divisi 2, calon derby jarak tempuh 1200 meter. Total hadiah 15 juta rupiah. Hadiah dipersembahkan oleh Bapak Abdul Razak PT Muda Banadi. Yuk kita saksikan tayangan. Oleh Gua Nasari. Oke, di sini Bang Jul ingin mengucapkan kepada pasukan TNI Braja Sakti yang sangat luar biasa menjaga event yang dilaksanakan di gelanggang pacuan Kubu Gadang Payakumbuh. Luar biasa. Ini di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Reno Handoko. Luar biasa. TNI! TNI! Mantap. TNI selalu di hati. Sarangio. Ya, untuk race yang ke-8, joki sudah mulai menaiki kudanya masing-masing. Yuk, sama-sama kita saksikan untuk race yang ke-8. Diikuti 6 ekor kuda terbaik. Salah satunya Warna Sari. Pemilik Lira Sapria Aragon Stabel Jawa Barat. Ya, saudara, bagian kuda sudah memasuki starting gate. Kita masih menantikan beberapa ekor kuda lagi yang bakal memasuki starting gate. Yuk, sama-sama kita nantikan. Oke, yuk masuk sayang. Masuk sayang. Oke, udah masuk pasti enak sayang. Oke, kita masih menunggu beberapa ekor kuda lagi untuk memasuki starting gate. Oke. Kita masih menantikan saudara. 3 ekor kuda lagi yang bakal masuk. Oke. 4 sudah masuk. Oke, keluar lagi. Iya, 4 ekor kuda sudah masuk saudara. Tinggal 2 ekor kuda lagi yang bakal masuk starting gate. Yuk, sama-sama kita nantikan. Oke. Oke, masuk aja sayang, nggak usah lama-lama sayang. Masuk sayang. Iya. Oke, sudah masuk. 1 ekor kuda lagi, kita menantikan. Oke. Sama-sama kita nantikan. Dengan nomor pelana 1 masih berada di luar. Oke, yuk masuk. Iya, sudah masuk saudara. Bendera hijau pun sudah mulai diangkat. Petanda kuda bakal dilepas saudara. Yuk sama-sama kita nantikan. Sama-sama kita nantikan. Yuk. Iya, saudara-saudara, sudah lepas.
race yang ke-8 sudah selesai. Yuk, sama-sama kita nantikan keputusan tim Stewart. Siapakah yang bakal menjadi juara di race yang ke-8 ini? Gelanggang Kubu Gadang, Payah Kumbu, dengan penonton yang sudah mulai rapi, saudara-saudara. Bagaimana aerodupon? Luar biasa, luar biasa. Berhitung tidak bisa disejar oleh driver terbaiknya. Dan kita tidak jelas berada di posisi yang terdepan, namun tidak akan kita nantikan. Dan untuk menjalankan piala dengan terhormat, kembali kami mintakan kepada Bapak Suwardi, selaku sang owner dari One Sky, mohon berkenan menyerahkan piala di kelas. Oke, untuk juara satu direbut oleh kuda yang bernama Aero Dupon dengan joki Herman Sah, pemilik Ekol Infantri Reno Handoko, 1-3-1 Bukit Pak Raja Sakti Payah Kumbu. Infantri 1-3-1 Raja Sakti, kuda Aero Dupon rela kepemilikan dari Bapak Daryon Infantri 1-3-1 Raja Sakti. Okay. Ya, untuk juara tiga direbut oleh kuda yang bernama Cahaya Tanpa Nama, pemilik Haji Yandra Yani SE. Yuk kita sama-sama kita saksikan penyerahan pialanya. Ya, yang menerima. Mana penerimanya? Atau saya yang terima? Oke. Ini owner yang pemilik kuda Cahaya Tanpa Nama. Coba lihat, Pak. Coba lihat. Cahaya Tanpa Nama. Ya, untuk juara dua direbut oleh kuda yang bernama Al Hadid Hanania. Ini luar biasa. Salah satu sponsor si Bang Jul mendapatkan podium nomor 2. Oke. Kontingen Riau. Halo Om Deddy. Mantap, luar biasa. Lagi-lagi nih Al Hadid Hanania mendapatkan podium juara. Luar biasa. Victory. Hei Bapak okay. Ibu penonton yang hidup kabel itu punya arus. Untuk juara satu direbut oleh kuda yang bernama Aero Dupon dengan pemilik Letnan Kolonel Infantri Reno Handoko dan unit 131 Praja Sakti Payah Kumbu Sumatera Barat. Aero Dupon rebut juara satu, jauh tinggalkan lawannya di belakang. Oke. Okay. Ini luar biasa, komandan kita yang cinta tentang dunia berkuda, yang selalu mendukung kegiatan pacuan kuda yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat. Oke. Okay. Letnan Kolonel Bapak Reno. Oke, okay, luar biasa. Oke, okay, luar biasa nih Aero Dupon, pemilik Letnan Kolonel Bapak Reno Handoko nih. Luar biasa. Ini tanggapannya gimana nih Pak? Lagi-lagi nih Bapak jadi bintang iklan di channel YouTube Tapal Kuda 69 nih. Nah, luar biasa. Pordasi Payah Kumbu khususnya. Oke. Okay. Mantap. Pordasi Payah Kumbu. Mantap. Mantap. Oke. Okay. Dan Bapak Reno pun siap mendukung kegiatan event pacuan kuda yang bakal diadakan di Sumatera Barat nih. Luar biasa. Insya Allah. Oke. Okay. Selamat untuk Bapak Reno. Oke. Okay. Ibunya mana nih? Nah, ini mantan pacarnya ini. Oke. Bu, sekarang kuda Bapak juara satu, kuda Ibu tadi tidak juara. Gimana nih, Bu? Iya, enggak apa-apa. Istri tetap mendukung suami nomor satu. Oke, luar biasa. Suami nomor one ya. Iya. Sama rakyat TNI kuat. Oke. Bravo TNI. Bravo TNI. TNI. Mantap. TNI. Mantap. Uang belanja, Bu. Tetap mantap juga ya. Iya. Oke, sip. Selamat untuk Bapak Reno. Ini luar biasanya nih Bapak Letnan Kolonel Reno Handoko, Komandan Genza Praja Sakti. Tadi juara di lapangan Kubu Gadang, kudanya sekarang memberikan piala selepas piala Praja Sakti Payah Kumbu untuk Kicau Mania. Luar biasa. Oke. Satu, dua. Oke, mantap.
mantap. Nah, sekali lagi Bang Jul wawancara nih Bapak Reno. Tadi di gelanggang pacuan kuda, sekarang di markasnya sendiri, di Braja Sakti 131. Ini piala Braja Sakti Kicau Mania diselenggarakan di dalam batalion Pak ya? Batalion. Braja Sakti Payakumbuh. Nah, ini gimana nih Pak? Jadi, kan sebagian anggota ini banyak suka burung dia. Iya. Jadi, berapa kali coba buat event aja. Oh, ya, kita fasilitasi. Ini juga salah satu untuk kita, kebersamaan kita dengan rakyat ya, pecinta dan kicau mania gitu. Oke. Ini luar biasa, ini TNI semakin di hati. Tadi di gelanggang pacuan, tadi di gelanggang pacuan kuda, sekarang di kicau mania, luar biasa. Terima kasih Bapak Reno. Mantap. Oke. Piala Braja Sakti yang dilaksanakan di Batalion Braja Sakti Payakumbuh 131. Mantap. Terus murah, siapa yang dapat murah? Bapak Kuda 69 untuk yang memberitakan tentang pacuan kuda. Oke, like, comment, dan subscribe ya. Like, comment, and subscribe. Yang tidak subscribe tenggelamkan. Tenggelamin. Harus bayar tuh 100. Terima kasih Ibu. Ale Ibu Susi. Mantap luar biasa. Terima kasih Ibu. Nah, mantap.